Hai, K-pop Enthusiastic, welcome back to my channel. Oke, untuk reaksi di pertama di hari ini juga masih soloist gitu ya, sama mungkin 3 hari ini, maksudnya dari kemarin, hari ini, dan besok kayaknya gue bakal full reaksiin soloist dulu, kecuali ada yang comeback gitu ya. Kali ini giliran dari salah satu personil dari grup yang cukup legend juga gitu ya. Dia adalah Yongjae dari GOT7. Dan ya, untuk di tahun ini kan GOT7 udah sempet comeback dengan judul lagunya Nanana ya kalau nggak salah. Kali ini gue mau ngereaksiin second mini album dari Yongjae ini yang berjudul Sugar. Nah, ini sebenarnya baru gue pertama kali juga gitu ya denger dari Yongjae-nya sendiri untuk soloist, karena yang first mini albumnya gue juga belum pernah denger. Oke, karena ini rilis di tahun ini, jadi masih dalam rangka untuk nge-catch up grup atau soloist yang belum pernah gue reaksi di channel ini, untuk pada akhirnya, di akhir bulan nanti gue bisa ngerilis 100 lagu favorit gue sejauh ini, dan ya gue harus ngereaksiin Yongjae ini. Oke, langsung aja, tanpa berlama-lama, kita lihat ke videonya dari Yongjae, Sugar. Oke, kita ini udah ada di channelnya Yongjae langsung ya. Ini rilisnya Juni 21, Yongjae second mini album Sugar. Oke, mungkin langsung aja ya. Jangan lupa di like. Subtitle oke. Quality 1080. Dan seperti apa lagunya? Ini dia Yongjae Sugar. Baru sadarin diri ceritanya. Sugar. Keren ya intronya. Beda banget ya dengan intronya. Typical vibes Yongjae banget sih ya. Transisinya langsung pindah ya ke sini. Dari yang tadi sebenarnya cukup upbeat banget transisinya, sekarang udah mulai ke yang, ntar deh coba kita dengar dulu ya. Khas banget sih ya Yongjae. Maksudnya kalau misalkan kalian udah ngikutin GOT7 gitu dari lama, jadi pasti udah tau lah ciri khas dari suaranya Yongjae seperti apa gitu ya. Hmm.
so bad. Gue suka perubahan transisinya lagi ya. Bridge-nya mungkin ya ini tuh. Oke, ini dia Sugar by Hyeongjae. Ya, ini kan sebenarnya apa ya, gua kan tadinya emang pengennya tuh ya di minggu ini ngereaksiin grup atau solis yang baru gitu ya. Cuma sebenarnya ya untuk Hyeongjae ini ya nggak baru-baru amat gitu ya. Untuk solisnya, oke, gua baru pertama kali denger gitu ya, reaksiin baru pertama kali. Cuma dari God Seven sendiri kan gua juga udah ngikutin banget gitu ya dari awal. Dan ya jadi seenggaknya nggak asing banget gitu, sama mungkin kayak ketika gua ngereaksiin Daun gitu ya kemarin, ya gua udah tahu dia seperti apa. Jadi ketika memang mungkin gua dari lagunya belum pernah denger, tapi cukup okay gitu gua untuk bisa menerima lagunya gitu ya. Ini juga cukup okay sih ya, tapi kita lihat gitu ya, karena walaupun ya seperti yang gua bilang gitu, mendengar lagu untuk dari soloist emang lebih berat ketimbang dari sebuah grup gitu ya. Dan apakah ini akan jadi repeatable, ya gue harus coba dulu juga gitu ya, mungkin 2 kali atau 3 kali dengerin, kalau okay, ya baru bisa dikategorikan untuk repeatable gitu. Tapi mungkin ya gue bakal ulangnya setelah ini gitu ya, karena mungkin sisanya ya untuk hari ini Kamis, Jumat, ya ibaratkan 3 hari terakhir buat gue nge-catch up beberapa grup dan soloist untuk biar gue bisa padetin lah istilahnya untuk listnya di akhir bulan nanti gitu ya. Oke, jadi ya ini Hyeongjae, Sugar cukup oke gitu ya, karena ya gua pun udah suka juga dengan Hyeongjae. Oke, jadi sekian reaksi gua terhadap Hyeongjae, Sugar kali ini. Nextnya mungkin ya bakal ada soloist lagi. Dan ya, terima kasih buat yang udah nonton dan suka dengan video gue. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Sampai jumpa di video reaksi berikutnya. Terima kasih. I'm